Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala loyo. Pancene mulai mau nggih. Lebih setengah jam. Ya pingine adik kali niki kan seneng ngono lho. Lho niki seneng niki lho. Mau Dik Jalal nih. Ya Dik Jalal ya. Bener cilik tapi wah kayak lombok yo, cabe nih lho, Bu. Cilik-cilik tapi pedes. Wah, macam-macam Dik Jalal. Ditelasaken. Termasuk pengiring niki wala mulai wapun luwe paling ini ditelasaken jajane. Nggih monggo sampean dahar. Camat niki ditelasaken boten napa-napa nggih. Diulangi malih satu kali. Apa niki mic niki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa sana'an lillah alladhi qad jama'ana fi hadzal makanil mubarak bisihha wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dumateng para alim, para habaib, para asatid wal asatidah, para pini sepuh dusun Sumberjo ingkang kula hormati, sedaya hadirin wal hadirat termasuk pengiring saking keluarga Jaler dari keluarga Bapak Ajis di keluarga kula tiyambak ingkang kula hormati, saking keluarga Bapak Camat nggih, keluarga istri dari Ananda adik Qurratul Ayuni ingkang berbahagia. Hadirin wal hadirat, monggo kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rahmat dan hidayah Allah dan maunahnya acara ini lancar, tidak ada aral yang merintang. Yang tentunya tujuan kita mengiringi mempelai kali niki tujuannya memberikan doa barokah. Mudah-mudahan barokah umure, barokah rizkini, barokah pekerjaane, barokah anae. Mudah-mudahan akeh yugone. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam moga-moga tercurah terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan kita sehingga kita bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula boten panjang lebar, gak dawa-dawa soalnya wis lami mulai mau proses ini nggih. Sampai niki nggih sampean tanglekan kemawon sing pengiring niki luwe terus ya. Kula mewakili Bapak Ajis mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ajis titip pesen teng kula, pasrahaken Adik Jalal. Nggih, jelas Adik Jalal niki walaupun napa nggih? Adik kula tapi kan sekarang resepsi pernikahan. Perlu yang adanya penyerahan dan penerimaan. Kula mewakili Bapak Ajis, tolong Adik Jalal ini jangan dijadikan mantu. Oleh dijadikan mantu kan izin kan dikongkon. Nggih. Kon ngangun wedhus. Kak Dik Jalal ya, angun wedhus, angun sapi dikongkon lek mantu izin. Tapi lek dianggap anak, le. Ono wedhus kuwi lho angun kono lho. Golek watu saiki, gak ono duwit istrimu golek watu lah. Mboten napa-napa kon lek dianggap yugone diambak. Lah sak niki Adik Jalal kleresan sudah mengarungi pernikahan. Ayo kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian pesan kula terhadap Adik Jalal karena kula pengiring saking Jaler, mungkin Ustaz Nur dari sing istri mungkin kula niki saking sing Jaler. Pesan kula nisa ukum harsul lakum faktu harsakum anasyitum. Terus si Gusti Allah, istrimu ibarat ladang, ibarat sawahmu. Garaplah sawahmu itu terserah kamu. Maksudnya ya apa? Ya apa sawah kepingin api, kepingin subur sawah, ya dikei pupuk, dicangkul, ya digarap dengan bagus. Lek ono sukete diriziki, mungkin tumbuh sing sae. Begitu pula juga Adik Nur, napa niki Qurratul Ayun niki Dik Jalal, ayo dirawat, ojo digarap tok, mulai mau kan cipika-cipiki. Niku kula delok wong tuane niku menurut melok seneng. Terus yang Madura norok seneng
kok riang, ngabe sakin nggih. Itu Jalal ya. An istrimu ini ibarat ladangmu. Ndak remah istri nembian neka Dek Jalal menjadi istri yang salehah tergantung panjenengan. Lek digarap tok gak dikek duit ya napa, Bu? Wala tenake digarap tok duit gak ono jarene. Iya dikek dimacai, dikek bedak, skincare, cek mulus. Oh, saiki macam skincare ya. Cek mulus, teko kerja Dek Jalal ambune gak enak tapi istri dulu istri wah mulus gak jamak, akhir semuringah, sehat selalu gitu Jalal nggih. Nggih lek gak dikek bedak, gak dikek duit, Dek Jalal istri sampean gak dikek duit, gak dikek sango. Lho mesti gak nyampe sawulan tukaran wis. Karena tiang istri niki Dek Jalal duit sing dipengin. Wala bas sampean niku ireng wah endek wah apa tapi duwe akeh le seneng saiki gagah wah ganteng lek metu pake parfum mbok suamine nggih sing suami-suami ini pake parfum sepatuan mule gak oleh duwe jare bojo dek aku mangan oh mangan dhewe kono lho ono duweke beras wae ono ada dhewe kopi ini dek kopi ini takon beras tak ono. Ya Dek Jalal ya. Jadi tapi ketika Dek Jalal teko kerja duwe dikek kabeh oleh 1 juta, Dek. 1 juta. Cari bojo nih, Mas, jolok teh, jaluk teh anget nopo kopi, nopo jahe. Nah, iku jalu sing muni. Niki pengalaman kula niki istri kula lek duwe niku. Mas, kopi nopo jahe? Ya terus rampian wae, Dek. Nopo sakniki dipijet, Mas? Ya terserah sampean wis. Niku tergantung duwe Dek Jalal. Jadi pesen Dek Jalal di samping menjadi wa'asiruhun nabil ma'ruf gaul istrimu dengan baik, ya duwe kudu mat. Tu itu menandakan nanti tanggung jawabe terus sing kiraat mau. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi imam, menjadi pimpinan. Pimpinan tok gak cukup tapi duwe kudu mat. Ojo medit-medit Dek Jalal. Lek gak jalan gak medit-medit insyaallah istri gak usah dijaluk wis. Ngerba dewi, buka dewi. Ya saya lekak dikek dewi, ojo dibuka. Dek, wayai, min. Gak min diwara, dewi gak ono. Gih, niku saking gula pesen terhadap Adik Jalal sekali lagi. Gak dowo-dowo, kok tak dowo nih jari ini. Jadi gak dowo, kok dowo. Pesen gula atau nopo gih terhadap Adik Jalal niku wau. Kula mewakili keluarga Jaler, keluarga Bapak Ajis mengucapkan syukur alhamdulillah atas penyambutan keluarga mriki. Mudah-mudahan besanan niki langgeng hatta yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saking kula bila ada kesalahan baik makuli ataupun haliah mohon maaf yang tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tatas titis tetes nggih, singkat pada jelas tapi berisi nggih. Mas Jalal niku nggih pesene nggih, aja medit-medit nggih. Alhamdulillah kula dongaken rae para hadirin sedaya mugi-mugi pinanganten kekali pinaringan rezeki ingkang kathah barokah turah-turah nggih. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, salajengipun adicara sambutan tinampi badhe kawosaken inggih menika Al Ustaz Nur Halim. Dumateng Al Ustaz Nur Halim wekdal kawula sumanggaaken kapurih ditutup kalian doa sepindah.